separuh malam, isya itu separuh malam. Tapi man sholat isya dan subuh kok berjamaah seperti An Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yakul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, barang siapa melakukan salat isya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, dengan berjamaah, fa ka'anna maqama nisfal laili, seolah-olah menghidupkan separuh malam. Tolong Anda peduli dengan salat isya. Wa man shalla subha fi jama'atin, kalau orang menyambung nanti subuhnya berjamaah, isya jamaah, subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, seperti menyempurnakan semalam suntuk. Isya seperti separuh, subuh seperti separuh lagi. Makanya kami selalu ingatkan, kan ada himbauan untuk menghidupkan malam hari raya atau malam nisfu Sya'ban atau malam-malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Jika ada malam-malam yang dihimbau kita untuk menghidupkannya, kalau ternyata Anda tidak mampu menghidupkan dengan waktu yang lebih banyak, minimal isya Anda berjamaah dan subuh Anda berjamaah. Minimal untuk menggapai Lailatul Qadar, minimal untuk menghidupkan malam hari raya. Sehingga biasanya sebelum pawai hari raya kami selalu ingatkan, siapa yang belum sholat berjamaah isya, ayo sholat berjamaah. Yang sudah sholat alhamdulillah, yang belum sholat, oh tadi saya sholat di rumah sendiri, upayakan bisa sholat berjamaah, karena mengulang sholat dengan berjamaah dengan orang yang berbeda adalah sah. Sholat berjamaah waktu isya kemudian ditutup dengan sholat berjamaah waktu subuh. Ini rawahu Muslim wa lafdhu lahu, ay lafdhu Muslim wa Abu Dawud wa lafdhu kana ka qiyami nisfil lailatin wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Jadi seperti separuh malam, isya itu separuh malam. Tapi man salat isya dan subuh kok berjamaah seperti salat semalam suntuk. Masya Allah. Artinya jangan, ini motivasi himbauan agar kita peduli tentang salat isya dengan berjamaah dan juga sholat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah mudahkan kita untuk segala macam kebaikan. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah mengampuni dosa kita. Allah menjadikan kita ahli sholat yang khusyuk, ikhlas, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.